Semuanya baik, semuanya sehat. Semoga hari ini adik-adik tetap semangat untuk mengikuti sekolah minggu kita. Udah pada mandi kan? Oke, kalau sudah siap, yuk kita memuji Tuhan dengan bernyanyi Bapa Ku Datang Padamu. Bapa Ku Datang Padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa Ku Datang Padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Halo adik-adik, sudah tidak sabar kan mendengar firman Tuhan? Sudah tidak sabar juga ibadah sekolah minggu? Kalau gitu, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, segala berkat-Mu Tuhan, kami anak-anak-Mu boleh dalam kondisi yang baik hingga saat ini Tuhan, meskipun saat ini di luar sana Tuhan, kami sedang mengalami krisis Tuhan, krisis karena virus Tuhan, namun kami Tuhan yakin dengan iman kami Tuhan, bahwa Engkau selalu menjagai kami Tuhan, Engkau selalu melindungi kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Tuhan, kami siap Tuhan untuk ibadah sekolah minggu Tuhan, di rumah kami Tuhan. Biarlah Engkau yang menjagai kami Tuhan, Engkau yang pimpin Tuhan dalam ibadah kami Tuhan. Biarlah setiap firman, biarlah setiap pujian yang kami naikkan untuk Tuhan, boleh Engkau terima dengan baik Tuhan Yesus, boleh menyenangkan hatimu saja Tuhan. Biarlah setiap firman yang kami dengar, biarlah setiap firman yang kami baca,
itu boleh menjadi rema dalam hati kami Tuhan, biar menjadi pengajaran yang baik dalam kami menjalani hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Mohon ampun Tuhan buat setiap dosa pelanggaran kami buat, rekan kami untuk terima berkat. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita mau nyanyi satu lagu dulu yuk. Kita nyanyi lagu Tuhan Yesus Baik. Ketika kamu merasa lemah, ketika kamu merasa payah, melakukan ini gak bisa, lakukan itu gagal terus, pengen banget rasanya berhenti dan pergi yang jauh. Namun ingat satu hal, kamu berharga. Ketika kamu jatuh dalam hidupmu, ketika kamu rasa perjuanganmu sia-sia, bertobat, jatuh lagi, berubah, kembali lagi. Pengen banget rasanya nyerah dan lepaskan ini semua. Namun ingat satu hal, kamu berharga. Ketika dunia mengecilkanmu, lingkungan pun mengabaikanmu. Udah percaya tapi dikecewakan, berjuang tapi disia-siakan. Seperti gak ada harapan dan rasanya pengen sendiri. Tapi ingat satu hal, kamu berharga. Ya, kamu berharga. Lebih berharga dari kegagalanmu. Lebih berharga dari penyesalanmu. Lebih berharga dari semua kesalahanmu. Kamu berharga karena Yesus sudah tebus kamu. Ya, kamu berharga. Walau dunia bilang kamu gak bisa, bahkan semua orang gak suka, tapi kamu tetap berharga karena Tuhan mau mati buat kamu. Kegagalanmu dibayar dengan salibnya. Kecewamu diganti dengan kasihnya. Bahkan ketika kamu merasa gak layak, Tuhan bilang kamu biji matanya, Tuhan sebut kamu anaknya, Tuhan berikan seluruh hidupnya. Jadi, kalau kamu berpikir kamu gagal, dan kamu merasa gak bisa, gak ada yang mau nerima kamu, masa lalumu buruk, coba lihat 2000 tahun yang lalu, Tuhan mati buat kamu, karena kamu berharga. Nah, tadi kita udah sama-sama tonton videonya. Video tadi bilang bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Sampai-sampai Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus kita semua. Nah, hari ini firman Tuhan juga mau kasih tahu kalau kita ciptaan Tuhan Allah, buatan Tuhan Allah dan berharga di matanya. Kita mau buka dari Alkitab kita, dari Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Kita baca sama-sama ya. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri.
Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Adik-adik, masih ingat gak beberapa minggu yang lalu kita memperingati apa ya? Ya, kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus dan merayakan kebangkitannya. Tuhan Yesus mati di kayu salib itu merupakan bukti kasih karunia yang kita peroleh secara cuma-cuma. Bukan karena usaha kita, bukan juga karena kebaikan kita. Semua itu karena Tuhan Yesus sayang sama kita dan kita berharga di mata Tuhan. Karena kita sudah ditebus, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, Tuhan mau kita melakukan pekerjaan baik, adik-adik. Apa aja ya contoh pekerjaan baik? Ya, mengerjakan PR dengan benar, belajar dengan sungguh-sungguh, mendengarkan nasihat orang tua, menjaga adik. Wah, dan masih banyak lagi pekerjaan baik yang bisa kita lakukan. Kita pasti bisa melakukan pekerjaan baik karena kita semua istimewa. Yuk, kita semua bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu Ku Istimewa. Oke, adik-adik, kita sudah selesai ibadahnya dan kita akan tutup dengan doa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat segala berkat-Mu Tuhan. Kau jagai kami Tuhan. Engkau yang pimpin dalam ibadah kami Tuhan Yesus sehingga kami boleh terima firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat setiap pengajaran yang kami terima Tuhan Yesus. Ajari kami Tuhan hidup seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan Yesus untuk tidak menyia-nyiakan firman-Mu Tuhan. Ajari kami untuk menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih buat kasih keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Engkau mengasihi kami selalu Tuhan Yesus. Engkau menjaga kami sampai saat ini Tuhan. Tuhan, ajari kami Tuhan untuk selalu bersyukur, untuk selalu menghargai, menghormati setiap pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ajari kami juga menghormati kedua orang tua kami.
ajari kami untuk saling mengasihi saudara-saudara kami, Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa juga, Tuhan Yesus, saat ini untuk kondisi dunia kami, Tuhan, di mana tempat kami tinggal, Tuhan Yesus. Kiranya Engkau berkati kami, Tuhan Yesus. Biarlah segala penyakit Engkau yang berkuasa, Tuhan. Biarlah Engkau yang selalu melindungi kami. Engkau memberikan kami kesehatan, Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh selalu hidup di dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Mohon ampun Tuhan untuk setiap dosa pelanggaran kami, buat melayakan kami Tuhan Yesus untuk terima berkat. Hanya di dalam namamu yang kudus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Aktivitas kita minggu ini apa ya? Siapa yang udah penasaran? Aktivitas kita minggu ini, kita mau belajar melakukan perbuatan baik. Tadi kan udah disebutin, perbuatan baiknya ada mendengarkan orang tua, belajar dengan sungguh-sungguh, dan masih banyak lagi. Tugas adik-adik minggu ini adalah berbuat baik. Satu hari minimal satu perbuatan baik. Nanti perbuatan baiknya ditulis di buku ya. Lalu setelah besok paginya difoto, ditunjukkan berapa banyak perbuatan baik yang bisa dilakukan. Kalau satu hari bisa melakukan 2, itu oke. Bisa 3, lebih oke lagi. Bisa sampai 10, sangat baik. Jadi kita mau banyak-banyak melakukan perbuatan baik. Aktivitasnya jangan lupa dikirim ke kakak guru sekolah minggu ya. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmatmu bagiku. Nah, itu sekolah minggu kita hari ini adik-adik. Jangan lupa tetap bersuka cita ya, walaupun hanya di rumah saja. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.